Halo guys, selamat datang di channel Ultras Corner. Kami sajikan informasi transfer terupdate untuk agan-agan sekalian. Simak ya. Eksklusif, Erik ten Hag yang kejam meluncurkan tindakan keras terhadap kebocoran ruang ganti di Manchester United. Erik ten Hag telah meluncurkan tindakan keras terhadap kebocoran ruang ganti dalam skuad Manchester United-nya. Bos United yang baru diangkat, Ten Hag, telah memperingatkan para pemainnya bahwa dia tidak akan mentolerir pengkhianatan kepercayaan dari dalam ruang ganti. Kelukis dan kebocoran merusak United musim lalu saat mereka selesai di tempat ke-6. Kehilangan Liga Champions dengan total poin terburuk mereka di era Liga Premier. United memulai tur pramusim mereka di Thailand dan Australia hari ini, dengan Ten Hag telah menetapkan serangkaian aturan dasar dengan konsekuensi brutal bagi mereka yang gagal mematuhinya. Para pemain telah diberitahu bahwa mereka tidak akan bermain untuk Ten Hag lagi jika dia menemukan salah satu dari mereka membocorkan rahasia ruang ganti yang telah menjadi masalah bagi setiap bos United di era pasca Sir Alex Ferguson. Ten Hag juga telah memberitahu para pemainnya bahwa mereka akan dikeluarkan jika mereka terlambat. Dengan pemain berusia 52 tahun itu juga telah memperkenalkan serangkaian aturan yang lebih ketat mengenai diet dan tingkat kebugaran mereka yang diharapkan dapat dipertahankan oleh skuad. United menghadapi rival beratnya Liverpool di Bangkok pada Selasa sebelum terbang ke Australia untuk menghadapi Melbourne Victory dan Crystal Palace di Melbourne, menyelesaikan tur melawan Aston Villa di Perth. Kebocoran menjadi masalah besar selama masa Ralph Rangnick bertanggung jawab atas klub, setelah mabuk dari era Ole Gunnar Solskjaer. Penyelidikan dilaporkan diluncurkan oleh hierarki United pada bulan Mei untuk menyelidiki masalah dan memastikan itu tidak akan merusak musim depan. Dengan dua orang yang diduga sebagai pembocor dikatakan telah pergi pada bulan Juni. Mengatasi masalah itu, Richard Arnold mengatakan kepada penggemar dalam diskusi panjang bahwa dua sumber kebocoran sekarang telah meninggalkan klub. Dia tidak mengidentifikasi siapa individu itu atau peran yang mereka miliki di ruang ganti, tetapi menegaskan bahwa mereka tahu mereka yang bertanggung jawab. United telah memiliki 6 pemain senior, Paul Pogba, Jess Lingard, Nemanja Matic, Legrand, Juan Mata, dan Edinson Cavani, meninggalkan klub setelah kontrak mereka berakhir. Tidak dapat dipastikan bahwa pembocor adalah salah satu dari mereka atau anggota staf lainnya. Itulah berita hari ini, jangan lupa tetap stay di channel kami ya. See you and bye-bye.